Hai, hari ini lagi, ini sekarang jam berapa ya? Jam 6.09, kita lagi mau ke set. Karena kita udah telat, sebenarnya kita harus mulainya sebelum matahari. Teman-teman. Sebelum matahari muncul, kita udah syuting harusnya. Tapi ini kita agak telat dikit. Jadi sekarang ini agak buru-buru. So ya, yeah. Lily juga udah jalan kayaknya ke sana. Hai, Lily udah jalan? Kayaknya baru keluar. Ku tahu kisah kita sedang diuji waktu. Dan kita ini mau syuting scene pertama. Dan ini tebak jam berapa guys? 7:30 pagi. Kita bener-bener all time banget. Aku bener-bener excited banget sih hari ini. Ikuti keseruannya ya. Ini manual. Dua. Kata lagi dia agak. Keempat. Ya. Tes dulu nih. Mau ada bapaknya di sini. Keempat. Aku pernah nyetir yang lebih berat daripada ini. Waktu video klip jalan terus. Di Sukabumi lagi jalanannya. Kayak muter-muter gitu, lebih susah. Jadi ini udah lebih gampang. Mau lihat nggak menunya? Menunya apa kak? Ada mobil siapa kak? Ayam, telur, sambal. Ini banana bun. Aku nggak dapat banana. Aku mau banana. Yang spesial ya. Iya. Aku mau pisang nggak? Nggak apa-apa, ngeliat aja. Enggak sih, tadi paling cuman yang pasin mesti berantem itu betul. Sama Lily. Oke enggak? Awalnya awkward dulu. Nah, terserah tangan dulu. Bisa sih, kalau kayak gitu ngaku. Cuman lama-lama kayak udah panas. Ini kita berdua sedang mengalami hal yang sama. Kayaknya kita akan menjual bunga di sini. Semua konsepnya memang simbolis dan abstrak. Kita lihat aja ya. Ini yang sekarang yang lagi gue pikirin adalah gue pengen nyebur ke dalam sini. Di sini ombaknya luar biasa ya sampai sini. Namun ku di sini. Namun ku di sini. Ini lagi mau pingsan. Ini mau pingsan untuk Siska. Aku dan kamu ditakdirkan satu. Ku yakin cintamu masih ada. Ingatkah rasa pertama dulu saat kita seperti itu.
Ben. Pagi banget, pagi-pagi buta sampai sunset di sini. Tapi view-nya tuh bener-bener kayak mengobati gitu loh, yang kayak walaupun jauh-jauh kesini, cuma view-nya tuh keren banget. Dan semoga hasilnya bagus. Bisa lah. Gitu. Gitulah. Nonton dong video klip ini. Ini video klip gue dan Liodra ya. Ini kolaborasi yang sudah dinantikan dari dulu. Jadi nonton video klipnya, komen yang banyak supaya aku bisa bacain satu-satu. Karena bacain komen kalian tuh kayak rewarding lah buat aku, karena kerja keras kita tuh kayaknya ternyata nggak sia-sia ya kerja keras kita. Gitu.